korang, saya Im Kamin. Dan hari ni saya takkan buat review apa-apa action figure, tetapi saya nak review spicy mee boba daripada Mami dengan Tea Life. Ni sebenarnya saya jumpa secara tak sengaja masa saya pergi Tea Life tadi. Okay, spicy mee boba, I'm hot. Lepas tu kat sini dia tulis I'm cool. Dekat promoter dia tadi ada terangkan yang kita boleh minum dalam panas ataupun makan panas dan sejuk. Tengok ni. Sama ada dia betul-betul pedas ataupun nanti kita rasa lah. Kita tengok macam mana. Kat sini ada tulis spicy mee boba. Cara penyediaan dia macam tu. Okay. Kita cuba tau. Okay, jadi apa yang perlu kita sediakan untuk penyediaan ni macam biasa. Air. Air panas untuk kita masak mie ni. Dan juga dia cakap kat sini sediakan ais. Ais ni kacau sehingga sebati, masukkan boba dan nikmatinya. Alright, jom kita buat lah. Okay, ais dah ready. Air panas pun dah ready. Jom kita buka. Okay, apa yang ada di dalam ni, ni dah boba dia. Kan, nampak kan? Dan juga kita dapat satu straw. Dan bahan-bahan yang lain. Yang lain sama. Okay. Jom kita masukkan. Ni creamer tau. Creamer. Jadi ini adalah Mami seasoning. Tasty seasoning. Kita buka ni dulu. Ada bagusnya kita gunakan. Okay. Dan kita tuangkan air panas. Alright, 3 minit dah berlalu. Jom kita tengok apa yang terjadi di dalamnya. Okay, jadi macam tu. Bau teh kuat. Oh, nampak macam. Okay. Dan kemudian kita tambahkan boba ni. Sebab kita ikut instruction je kan. Dia kata boba isi kemudian. Tolonglah rasa sedap. Tolonglah rasa sedap. Ya. Ya. Okay. Dalam tu kacau, 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 kacau. Okay, hai korang, saya Im Kamin dan ini ialah spicy mee boba. Walaupun dia kata spicy, tetapi pada saya tak begitu pedas sebab creamer tadi. Jadi benda ni rasa creamy dan bau teh. Berbau teh ni boba dia. Saya nak tunjukkan kita letakkan ais dalam ni. Walaupun ais saya sikit, tetapi spicy mee boba, I'm cool. Kita try ni pula. Dia bagi straw, kita boleh sedut tau. Rasa dia memang lain macam. Tak sesuai langsung. Jadi, korang rasa kalau nak cuba benda-benda pelik,
Boleh cubalah benda ni. Okay. Selamat mencuba.